How are you? Very, very good. How are you? Speak Italian? Si, play Valencia. Parle italiano. How are you? Good to see you. How's everything? Good, good. Hello. How are you? Good to see you. Rencana besar skuad Timnas Indonesia di bawah Erick Thohir untuk meningkatkan level Timnas ke kancah Asia sebenarnya benar-benar dilakukan dengan sangat baik. Setelah kemarin kita menyaksikan bagaimana skuad Garuda tampil oke saat menghadapi juara dunia Argentina. Kali ini demi bersaing di Piala Asia, satu pemainnya dipastikan akan semakin membuat lini pertahanan Timnas sulit dibobol. Ketika Jay Idjis tiba di Indonesia untuk menyerahkan berkas-berkas kepindahan kewarganegaraan yang ia miliki sehingga bisa bermain untuk skuad tim Garuda. Lantas sebenarnya siapakah Jechis dan dampak seperti apakah yang bisa ia berikan untuk skuad Garuda? Inilah rangkuman selengkapnya. Selamat datang di Indonesia. Jechis saat ini Jay bermain di Liga Italia, Venezia. Jay punya komitmen yang sama untuk mengembangkan timnas menjadi lebih baik bersama-sama. Kita ingin membawa Garuda mendunia. Sukses dengan beberapa pemain keturunan yang didatangkan dalam beberapa tahun terakhir seperti George Yamat, Helkan Bagot, hingga Rafael Struik, PSSI coba untuk melakukan upaya mencari pemain keturunan baru guna memperkuat skuad Timnas Indonesia. Di mana terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan Jechis melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 6 September 2023. Dalam foto yang perlihatkan sosok Jechis tersebut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Jechis memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan dan memperbaiki permainan Timnas Indonesia. Jay Idjis sendiri merupakan pemain muda yang memiliki darah Indonesia Belanda dari sang kakek dan nenek. Dirinya lahir pada 2 Juni tahun 2000 di Mierlo, Belanda, di mana sejak usia 7 tahun, dirinya telah menekuni sepak bola amatir bersama FC Brabant. Di usia 9 tahun, ia kemudian menarik perhatian scouting PSV dan bergabung bersama PSV selama 5 tahun, sebelum akhirnya memulai karir profesionalnya bersama FC Eindhoven di tahun 2018. Penampilan apik dari Jay Idjis sebagai pemain bertahan membuat dirinya bergabung ke Go Ahead Eagle tak lama setelahnya, sebelum akhirnya ia terbang ke Italia untuk bergabung ke Venezia di awal musim ini. Penampilannya pun luar biasa, di mana dengan tinggi mencapai 190 cm, dirinya berhasil menjadi defender yang sulit untuk dilewati, baik dalam duel area maupun duel-duel bola atas. Kemampuan membaca permainannya juga baik, di mana penampilan apik tersebut berhasil membuat timnya Venezia belum terkalahkan dari 4 laga awal, dengan mencatatkan 2 clean sheet di Serie B Italia. Di usia yang baru menginjak 23 tahun, Jay memang telah menunjukkan kematangan yang cukup baik sebagai pemain bertahan. Musim lalu, bersama Go Ahead Eagle, dirinya berhasil membuat tim ini berada di papan tengah Liga Belanda atau Eredivisie, dengan dirinya bermain reguler dalam 35 pertandingan dengan menciptakan 2 gol untuk timnya tersebut. Sempurnakan lini pertahanan Timnas. Bergabungnya Jay Idjis ke skuad Timnas Indonesia sendiri dipastikan bakal membuat lini pertahanan skuad Garuda makin solid. Seperti kita tahu, saat ini Timnas memiliki 2 bek keturunan tangguh, yakni George Yamat dan juga Elkan Bagot, 2 bek senior dan muda yang membuat pertahanan skuad Garuda sangat sulit untuk ditembus sejauh ini.
Dengan kedatangan J.H.G.S., Sintayong kini punya 3 center back dengan kualitas Eropa yang sangat bagus, di mana itu artinya pelatih asal Korea itu memiliki kesempatan untuk memainkan banyak formasi dan taktik sesuai dengan keinginannya. Seperti jika harus memainkan 3 back sekaligus, J.H.G.S. bisa mengisi posisi central back kanan dengan Jordi Amat di tengah dan Elkan Bagot sebagai center back kiri, di mana hal itu akan sangat menguntungkan skuad Garuda Indonesia. Disiapkan untuk Piala Asia. Saat ini sendiri, J.H.G.S. datang ke Indonesia untuk membawa berkas yang ia siapkan guna proses naturalisasi mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Kesempatan J.H.G.S. untuk membela timnas Indonesia di putaran final Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024 mendatang pun terbuka lebar. Kabar itu pun kemudian dikonfirmasi sendiri oleh J.H.G.S. saat diwawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Saya terbuka untuk naturalisasi, tetapi di satu sisi, saya ingin berkarir di Belanda. Di sisi lain, saya ingin membela timnas asal kakek saya. Itu adalah satu kehormatan. Saya terbuka untuk itu. Selain nama J.H.G.S., ada satu nama pemain lagi yang dilaporkan sudah sangat dekat untuk bergabung ke timnas Indonesia. Dia adalah Nathan Choe Aon, pemain berdarah Indonesia yang baru saja dibeli oleh Swansea City dari tim Eredivisie Belanda di awal musim ini. Sang pemain telah mengkonfirmasi jika ia ingin bergabung dengan timnas Indonesia dan akan segera mengurus berkas-berkasnya. Ya, kedatangan para pemain baru keturunan ini memberikan banyak dampak positif, terlebih meningkatnya kekuatan skuad dari timnas Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada tingkat kompetisi skuad Garuda di level Asia dan harusnya bukan ASEAN lagi.